Orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih yang asli. Lalu, siapakah yang dimaksud Al-Masih bagi mereka? Jelas saja itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sekarang, mereka sedang berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat kedatangan Dajjal. Tidaklah diutus seorang Nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari 7131. Suatu hal yang menarik, ternyata Dajjal adalah sosok raja yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi meyakini Dajjal sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan. Mereka juga meyakini sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang Yahudi menamainya dengan nama Al-Masih bin Daud. Perbedaan yang sangat mencolok antara mukmin dan Yahudi. Orang-orang yang beriman menunggu kedatangan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sementara mereka menunggu sang pendusta yang buta sebelah, penebar fitnah yang bernama Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. Mereka memakai tayalisah. Hadis riwayat Muslim 2944. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum Dajjal keluar menurut kepercayaan Yahudi. Maka dari itu, orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu sampai nanti akan terus melakukan rencananya demi terpenuhinya syarat-syarat tersebut sehingga Dajjal bisa segera keluar. Dan berikut ini beberapa syarat yang sedang dipenuhi oleh orang Yahudi supaya Dajjal segera datang. Yang pertama adalah restorasi Israel. Sebelum berdirinya Israel, cukup sulit membayangkan bagaimana skenario perang akhir zaman akan berlangsung antara umat Islam dengan Yahudi. Betapa tidak, selama 2000 tahun, orang Yahudi tersebar di banyak tempat. Mereka menjadi kaum yang tak punya rumah dan menumpang dari belas kasihan umat lain, terutama umat Islam dan Kristiani. Dari sisi politik, agama Yahudi pun tak disokong kekuatan besar, seperti halnya Islam dan Kristen. Pendek kata, kaum ini tidaklah diperhitungkan, tapi di penghujung 1800-an sejarah berjalan cepat. Sebuah gerakan bernama Zionisme muncul ke permukaan sejarah dan merancang pendirian sebuah rumah bagi kaum Yahudi. Tapi bukan ke sebuah lahan kosong, melainkan ke Darussalam atau Yerusalem, tanah damai tiga agama yang saat itu masih berada di bawah Khilafah Utsmaniyah. Inggris kemudian mengalahkan tentara Khilafah Utsmani dan orang-orang Zion masuk ke Tanah Suci pada 1917. Pada 14 Mei 1948, negara Yahudi pun diproklamasikan oleh David Ben-Gurion yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Negeri yang baru berdiri itu pun segera unjuk gigi. Dan fakta itu pun mengonfirmasi takdir akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sejumlah hadisnya bahwa Muslim akan berperang menghadapi Yahudi. Mesiah Israel memang bukan negara biasa. Dia merupakan sebuah pertanda terutama bagi penganut Islam, Kristen, dan Yahudi sendiri. Seperti ditulis pakar eskatologi Islam Imran Hussein dalam bukunya Jerusalem in the Quran, Yahudi meyakini restorasi Israel setelah 2000 tahun kerajaan Israel dihancurkan merupakan satu dari 7 tanda kehadiran Mahsiah atau Mosiah atau Masyah atau Mosyaj. Itu adalah bahasa Ibrani dari Al-Masih atau Mesiah. Tapi Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen. Mereka menunggu Mesiah yang lain, yaitu Dajjal. Meski sedang berlangsung, restorasi Israel tersebut belumlah sempurna. Yang dimaksud restorasi Israel bukanlah sekedar pendirian negara Israel, tapi juga negara dengan luas seperti pada era Nabi Daud, yang merupakan era keemasan Bani Israel. Bahkan gerakan Zionis saat ini menambahkannya dengan gagasan Israel Raya yang membentang dari Delta Nil yang kini masih dikuasai Mesir hingga ke Sungai Efrat yang kini masih dikuasai oleh Irak seperti yang tertulis di kitab Genesis, bahkan lebih luas lagi. Tanda kedua dari kehadiran Mesiah versi Yahudi adalah kembalinya orang-orang Yahudi yang semula terpencar ke Tanah Suci Yerusalem. Tanda kedua ini telah lama berlangsung dan masih berlangsung sampai saat ini.
Terus mengalirnya orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia ke Israel membutuhkan tempat tinggal. Dan persoalan inilah yang sampai saat ini terus-menerus memicu persoalan karena Israel terus membangun permukiman baru dan mengusir orang Arab. Tanda ketiga adalah pembebasan tanah suci Yerusalem dari tangan Goyim, sebutan untuk semua orang non-Yahudi. Tanda ketiga ini pun sudah terjadi, tapi juga belum sepenuhnya sempurna. Pada 1948, saat Israel diproklamasikan, mereka telah menguasai Yerusalem Barat. Setahun kemudian, Israel menobatkan Yerusalem sebagai ibu kota. Namun nyatanya hingga saat ini penobatan Yerusalem sebagai ibu kota Israel masih belum berhasil, dan ini hanya menunggu waktu saja. Tanda keempat adalah kembali dibangunnya Kuil Nabi Sulaiman atau Haikal Sulaiman atau Masjid Sulaiman. Tanda ini pun belum terpenuhi, kendati kota tua Yerusalem telah berada di bawah pendudukan Israel, namun Masjidil Aqsa dan Masjid Kubah Batu The Dome of Rock masih berdiri. Kompleks Haram al-Sharif ini berdiri di atas reruntuhan Haikal Sulaiman yang dihancurkan Romawi. Kompleks ini sampai saat ini masih dikelola oleh yayasan wakaf di bawah pemerintahan Palestina dan Yordania. Tapi skenario penghancuran Masjidil Aqsa itu hanya menunggu waktu. Di atas kompleks itulah direncanakan akan dibangun Kuil Sulaiman. Ini merupakan kuil ketiga. Kuil pertama dibangun Nabi Sulaiman sebelum akhirnya dihancurkan Nebukadnezar. Kuil kedua dibangun Cyrus Agung. Menurut keyakinan Yahudi akan dibangun di masa mendatang yang menjadi pertanda era Mesiah, The Messianic Age. Tanda kelima, Israel suatu saat akan menjadi negara superpower seperti halnya kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan ini pun hanya menunggu waktu. Israel antara lain sudah memiliki senjata nuklir yang merupakan salah satu persyaratan negara superpower. Saat ini yang menguasai percaturan politik dan perekonomian dunia pun orang-orang Yahudi. Tanda keenam, superpower Israel itu akan dipimpin oleh Mesiah atau Dajjal. Dia akan memerintah dari atas tahta Nabi Daud, yaitu dari Yerusalem. Tanda ketujuh, kekuasaan itu akan abadi hingga kiamat tiba menurut kepercayaan Yahudi. Persoalannya adalah siapa Mesiah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi itu? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, kaum Yahudi telah menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih. Mereka bahkan berkonspirasi dengan penguasa Romawi untuk menyalibnya. Sampai saat ini, orang Yahudi menganggap Nabi Isa sebagai Al-Masih palsu, the false Messiah. Karena menurut anggapan mereka, Nabi Isa telah terbunuh dan selama hidupnya tidak memenuhi nubuatan sebagai Al-Masih, seperti merestorasi Israel, membangun kembali Haikal Sulaiman, mengembalikan Bani Israel ke Tanah Suci, menjadi raja, dan seterusnya. Bahkan orang Yahudi menyampaikan tuduhan-tuduhan keji kepada Nabi Isa dan ibunya, Maryam, bahwa Nabi Isa adalah anak zina dan melakukan sihir, sedangkan ibunya, Maryam, adalah seorang pezina. Setelah peristiwa penolakan Nabi Isa yang merupakan keturunan Nabi Daud sebagai Al-Masih tersebut, Tuhan tidak lagi menurunkan Nabi kepada Bani Israel. Dan beratus-ratus tahun, persoalan ini menjadi perdebatan antara kaum Yahudi yang menolak Nabi Isa dengan Yahudi pengikut Nabi Isa yang menjadi cikal bakal Nasrani. Sampai Nabi Muhammad SAW diutus yang membenarkan Nabi Isa adalah Al-Masih yang sebenarnya. Dan Al-Masih akan turun kembali di akhir zaman, menjadi Hakimun Adil atau penguasa adil. Lalu, siapa Mesiah yang ditunggu oleh kaum Yahudi? Nabi Muhammad telah memperingatkan tentang kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, yang secara harfiah berarti Al-Masih Pendusta. Orang Kristen menyebutnya sebagai Antikristus. Nah, ketika ketujuh tanda atau syarat itu sudah terpenuhi, maka Dajjal pun muncul sebagai pemimpin Yahudi. Wallahu a'lam. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya, sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.